Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini guys ya, cara menonaktifkan iklan di HP Realme seri C31. Nah, misalnya di sini saya menggunakan HP Realme seri C guys ya. Nah, jadi apabila kalian pengguna seri C juga, misalnya C21 ataupun C17, C25. Nah, biasanya kan apabila kita menginstal aplikasi di Play Store, biasanya itu kan seperti ada iklan gitu guys ya. Nah, untuk cara menonaktifkannya itu cukup mudah. Nah, di sini kalian buka saja ke pengaturan ataupun setelan HP kalian. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini langsung saja kita cari yang namanya privasi. Nah, privasi ada di bagian sini. Nah, kemudian kalian tekan privasi. Nah, kemudian di bagian sini kita cari yang namanya iklan. Nah, bisa kalian lihat di bagian bawah ini ada namanya iklan ID iklan personalisasi. Nah, ini kita tekan. Nah, di bagian sini harus kalian pastikan ini keduanya off ya guys ya. Nah, apabila ada salah satu yang di on kan atau dihidupkan, maka itu pasti banyak iklannya nanti guys ya, seperti kita install aplikasi di Play Store gitu guys ya. Kadang kan kita kan sering tuh ada iklan gitu. Nah, di sini harus kalian matikan dulu baru tidak ada iklan-iklan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, semoga kalian paham untuk cara menonaktifkan iklan di HP Realme seri C ini ya guys ya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.